Oke, selamat siang. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Kali ini Wiwin Gokil akan mengajarkan teknik cara menyembunyikan folder dengan menggunakan aplikasi kalkulator. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, Anda pergi ke Google Play ya. Nah, di sana download aplikasi yang bernama ini ya, Stipchal. Stipchal ini aplikasi seperti kalkulator, namun dia fungsinya adalah untuk menyembunyikan folder. Jika dibuka, tampilan aplikasi ini akan seperti ini. Di sini ada rupiahnya, di sini ada tambah, ada min, nah, segala macam. Sebenarnya ini tidak masalah ya, Anda tambahkan berapa saja tidak masalah, karena ini hanya tipu daya saja untuk mengelabuhi ya. Nah, di sini ada nominal. Nah, bagaimana menggunakan aplikasi ini? Oke, yang pertama kita akan cari folder yang akan kita sembunyikan dulu di sini ya. Di sini kita akan cari foldernya. Yang pertama yang akan saya sembunyikan adalah ini. APK editor. Nah, kita akan menggunakan APK editor. Langsung saja kita buka aplikasinya. Setelah Anda buka, lalu Anda klik di sini. Klik dan tahan. Nah, akan muncul seperti ini. Jika Anda belum menggunakan password, di sini langsung terbuka ya. Namun saya sudah menggunakan password, jadi terpaksa saya harus membuka dengan password saya. Nah, jika terbuka, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan kita tambahkan file di sini ya. Klik. Nah, kita cari tadi yang ini ya, APK editor, lalu oke. Checklist lagi, lalu kembali. Selesai. Nah, kita cek di file manajernya ya, kita cari APK editornya ada enggak. APK editor, oke, APK editornya tidak ada ya. Bagaimana untuk memunculkan kembali? Ya, kita klik lagi, klik tahan lagi, masukkan password. Jika udah menggunakan password, lalu dihilangkan checklistnya, kita kembali lagi dan kita cek ke file manajernya. Kita cari lagi APK editor. Nah, ini ya, yang di atas ini. Nah, begitulah cara menggunakan aplikasi penyembunyi folder yang menyerupai kalkulator. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.